Terima kasih. Yang Hormat Tan Juwunga. Ya. Sila. YB Tuan Speaker, salam sejahtera. Terima kasih kerana beri peluang untuk ambil bahagian dalam bahasan ke atas ucapan TYT yang dipertua negeri. Saya ingin membahas dengan kajian beberapa kes-kes yang benar-benar berlaku supaya boleh diberi perhatian oleh semua. Baik. Saya fikir kita anak Pulau Pinang, kita memang mahu sebuah negeri yang mampang. Negeri mampang. Dan kita juga mahu semua orang mengalu-alukan pembangunan. Penjelasan, penjelasan. Boleh. Ya, mampang itu apa dia? Mampan, sorry. Ah, sorry, sustainable dengan izin. Faham? Tepat. Lu sengaja dengan niat jahat. Tak baik dah. Baik-baik kepada-pada. Buat jahat jangan. Saya tak ada niat jahat. Speaker, minta dia tarik balik. Ini yang buat tak ada. Sekali lah. Saya tak niat jahat. Saya cuma baik ni orang. Hari ini saya baik duduk dengar saja. Okey. Teruskan, teruskan. Okey. Semua orang pada masa dahulu. Tetapi, kita kena ingat. Demi kebaikan generasi baru, konsep mampan pembangunan adalah lebih bermanfaat kepada orang kepada rakyat. Jadi sudah kita faham pembangunan bandar boleh ditinjau dengan menggunakan petunjuk bandar supaya mencapai tahap minimal kualiti kemampanan bandar. Oleh yang demikian adalah jen untuk menaik taraf status bandar. Alat mempertingkatkan tahap perkhidmatan kepada rakyat maupun pembaiki tahap perkhidmatan semua pihak berkuasa tempatan. Saya fikir semua jabatan tempatan kita selalunya berusaha untuk mendapatkan matlamat ini. Tetapi ada beberapa syarat-syarat yang tidak dipatuhi yang menjadikan masalah semua ini. Kerajaan Negeri Pulau Pinang baru-baru ini menerima pakai wawasan negeri menjadikan Pulau Pinang sebagai bandaraya antarabangsa yang menjadi pilihan destinasi semua pelancong pelabur dan penduduk tempatan yang dapat sama-sama menikmati kehidupan yang mampan. Maka Kerajaan Negeri Pulau Pinang memperkenalkan pelaksanaannya sistem pentadbiran CAT sebagai satu petunjuk unggul untuk mencapai matlamat wawasan negeri, mempertingkatkan tahap kehidupan kita. Itu tidaklah salah. Ia perlu diubahsuaikan dan ditambahkan dalam Dewan Mulia ini. Bukannya kacau-kacau atau marah-marah. Seterusnya, Zainat. Ketaliannya antara manusia dan alam sekitar. EIA, dengan izin. Semua faham lah, EIA. Itu mempertingkatkan petunjuk dari sektor alam sekitar dan sektor pengguna tanah. Semua syarat-syaratnya mesti dipatuhi sebelum kebenaran pembangunan diluluskan. Ia termasuk ambil bagian dan pemantauan orang oleh orang awam. Maka, diserulah, sebarang pembangunan sedang dalam proses atau dalam cadangan yang melibatkan hakisan bukit yang memunaskan ekologi harus berkelulusan EIA. Dengan segeranya semua projek atau pembangunan di Kadun, misalnya di Kadun Tanjung Muga yang memerlukan EIA yang mustahak kerana ekological sensitive, kerana Tanjung Muga itu Kadun pelancongan. Ia ada satu
economy base untuk Pulau Pinang. Jadi dia harus menjalankan EIA yang sewajarnya dan juga pemantauan orang awam sebelum kebenaran kerja diluluskan. Ya, case yang akan di case-nya yang seperti projek pembangunan townhouse di kawasan Bukit Mutiara dan projek Alila di Mau Eskin yang tidak berkemampangan dari segi sosial dan persekitaran haruslah dipertimbangkan. YB, Tuan Speaker. Impact tebus guna tanah juga selalunya membawa menjadi the whole. Akibatnya ekonomi kita terjejas. Tebus guna tanah di Tanjung Tokong misalnya, di ENO Property Seri Tanjung Project dengan izin, pada masa ini menimbulkan impact alam sekitar yang teruk pada Bunny Drive. Semua boleh lihat. Dan pelabuhan Pulau Pinang amatlah. Hanya beribu-ribu ringgit untuk mendalamkan pelabuhan Pulau Pinang. Dan apa yang di lautan antarabangsa tetapi dekat Batu Feringgi, perairan Batu Feringgi dan dekat perairan. Kembalikan ke tempat mencemarkan perairan kita di Batu Feringgi dan juga di Kuala Muda. Adalah dicadangkan kerajaan PK menubuhkan satu komisi kecil sendiri untuk mengkaji rancangan struktur, menerima pandangan awam dan menyediakan cadangan-cadangan kepada kerajaan berana rancangan struktur Pulau Pinang yang terkini ini itu adalah tidak mencukupi dan tidak meyakinkan. Kelemahan ini memberi implikasi bahawa plan tempatan yang belum diwatakkan itu juga akan terpengaruh kualitinya. Jadi ada satu prosedur yang boleh mengubahkan kesilapan ini dengan Town and Country Planning Act Section 11 Sub 2 dengan izin. Tuan Speaker, izinkan saya menyentuh berkenaan Rancangan Struktur Negeri Pulau Pinang 2020 yang disediakan dan diterima oleh Pentadbiran Barisan Nasional yang lepas. Saya diberitahu oleh penduduk-penduduk di Tanjung Bunga, terutamanya yang faham benar-benar konteks-konteks rancangan struktur ini, dan di kawasan utara Pulau Pinang secara amnya berasa tidak senang hati dengan pembangunan yang tak mampang telah berlaku beberapa tahun yang akhir ini. Alam semula jadi Bukit Bukau di Batu Feringgi dan Tanjung Mua serta kawasan pesisir pantai yang indah telah dicemarkan dengan pembinaan yang tidak dikawal dengan sebaik-baiknya. Keadaan ini juga menjejaskan sektor pelancongan khususnya di kawasan pantai utara Pulau Pinang yang merupakan kawasan pelancongan yang utama di Malaysia. Pentadbiran dahulu di bawah BN telah membenarkan kemerosotan kawasan pelancongan yang utama ini kerana tidak mengawal pembangunan dengan teliti dan sempurna dan berkemampanan. Bangunan-bangunan pangsapuri yang melebihi 40 tingkat yang tidak pernah dibenarkan di negeri ini telah dibenarkan dibina di tepi pantai di kawasan yang dizonkan untuk pelancongan saja di Tanjung Bunga. Bagaimana kita dapat mempromosikan ekor lancung dan sebagainya dengan pembangunan yang begitu